Ya, setelah muncul ya, diklik yang tanggapan. Nah, di situ ada pertanyaan, ada tanggapan. Diklik yang tanggapan. Nanti akan muncul di sheet sebelahnya. Nah, nanti di tanggapan akan muncul seperti itu. Misalnya itu ada 15 partisipan, terus klik yang website-nya. Nah, nanti akan membuka kolom yang ada di sebelahnya, sama seperti yang mengisi daftar. Nah, setelah muncul, dipastikan sesuai. Nah, di situ ada halaman. Ibu Mbak, jarum super niku nggih tesih aktif kados. Terus download sebagai yang klik yang PDF. Nah, itu muncul yang exportnya. Oke, setelah sampai sini. Di save as, nah akan muncul yang di bawah. Setelah itu tinggal di download. Nah, muncul yang udah di unduhan download. Ya, hasilnya seperti ini.